stand tall. Ini buat kontennya Lala. Kalau Lala, Lala kecil. Bapak saya, papa kayak ayah bisa aja. Betul, betul. Lala, salam dari kakak-kakak ini. Tante mau nanya dulu ini. Okay. Kenapa ini panjang-panjang gini ngantri? Emang ada apa? Ada pembagian roti. Roti Romi, roti impian dari Mbak Imong. Iya. Mbak Imong lagi. Jumat berkah, Pak Imong. Oh iya, Jumat juga kebetulan, ya, berkah. Keren. Oke. Berkah juga buat Pak Imong. Semangat ngantrinya ya kan, ya. Apalagi perempuan-perempuan ini. Jadi semangat ketemu Pak Imong sama. Semangat terus. Semoga berkah. Amin. Oh ya, ada pesan-pesannya nggak nih buat Roti Romi dan juga Pak Imong? Buat Om Baim sukses terus. Jangan lupa berbagi terus. Siap. Buat tokonya. At first I thought whatever, yeah. At first I thought I would. Halo, bisa-bisanya ya. Salah. Telat. Iya, around it. But you turned out to be so different. Kita akan temu ke dapur dulu nih. Ini adalah UMKM yang kita besarin dari Medan sama Lili dan juga Ricky. Oh, ini roti jadul terbesar. Jadi ini totalnya 1.350 roti buat kita bagikan ke 222 ojek online driver yang udah lagi nungguin. Oh begitu. Ini dijadiin satu semuanya? Iya. Jadi nanti ini masih di topping. Jadi kita langsung topping aja ya. Kita nunggu tamu kehormatan. Wah. Buat jam 5 pas ini. Iya, oke, jam 5 pas. Yuk, Pak. Kapan lagi makan roti dibikinin sama Mbak Imo? Jadi akan ada, akan di-bake nanti nih? Iya, enggak, ini udah di-bake. Udah di-bake, ya. Udah keluar. Nanti tinggal di-topping lagi habis ini pakai meses. Ada main TikTok loh. Ada gak umpan lagi makan kok. Enggak, saya mau makan roti yang dibikin sama Mbak Imong. Iya. Jarang-jarang nih bosnya kayak gini nih. Jarang-jarang nih bosnya turun tangan langsung. Capek bos. Pegel nih. Iya, ganti. Aduh. Oke, nanti di ini taburin nih. Taburin dulu aja di sini nih, set gitu. Tuh taburnya begini. Oh. Bentar kok ini, bentar. Enggak berat, Pak. Caranya gimana? Pakai. Ya, dituangin aja. Sini barengan. Bisa ya. Oke, okay, ready? Ready. Oke. Okay. Oh. Nanti yang bakal ini ejol. Bakal apa? Dapat. Iya, kita udah pilih 200. Nih, saya ratain. Oh, udah bisa ya? 200 ejol. 222 ejol. Pakai tangan? Pakai sarung tangan. Pake sarung tangan boleh. Sarung tangannya ya pakai sarung tangan enggak? Oh. Pakai sarung tangan boleh. Lama ya. Dilampirkan pada doain semoga berkah katanya Mas Baim. Amin. Berkah. Amin. Dah. Oke. Habis itu ditutupin pakai kotak. Ini. Dah. Oh, ini sungguh. It's what you do and it's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love.
Coba tuh, yuk. Kita ke depan ya. Ya, kita langsung ke depan. Wih, dah ini. Sama tante selamat. Mama saya. Dah, ya. Baik. Mana Vicky? Happy. Baik. Iya. 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 Lihat roti. Rotinya gede. Oh my god. Rotinya besar sekali loh. Sangat cantik. Lihat tadi. Ayah. Ya, lagi itu di muka loh. Entar ini buka ya benar. Iya. Nanti dibuka ya. Iya, nanti dibuka. Sabar. Nah, nih sekarang kita udah sampai nih. Kita udah sampai di Roti Romi Kemang nih. Ya itu ya. Iya, kita diundang sama Papa Baim. Iya makanya tuh, sekarang kita lagi marah di Papa Baim. Papa Baimnya di endorse katanya. Terbagi terbesar. Iya. Terbesar tuh makanya besar. Roti Robi. Lagi-lagi gratis. Iya, keren ya? Keren banget. Suka tidak lala Romi Papa? Emang Rosi dan Pami. Itu. Nenek-nenek di sini roti mimpinya. Bukan Rosi dan Pami, bukan. Halo semua. Halo. Terima kasih teman-teman mitra driver yang sudah bersedia datang memeriahkan acara kita. Terima kasih juga kepada partner saya Baim Wong yang sudah mensupport Roti Romi sehingga berkah banget sejauh amin, amin. Kita buka hari ini pas 6 bulan kita dari grand opening. Pas 6 bulan. Terima kasih juga Kak Vicky Nagi dan Lala buat ikut memeriahkan acara. Thank you Lala, thank you Kak Vicky. Dan juga ada partner kita juga Pak Riki dari Adia Group juga yang merupakan salah satu owner kita. Terima kasih semuanya udah hadir hari ini. Saya serahkan mic-nya kepada yang bintang utama hari ini. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti Romi itu UMKM dari Medan. Akhirnya kita bawa nasional pertama ke Jakarta dulu. Jadi kita di sini memang mau membantu UMKM di seluruh Indonesia. Sekarang itu ada yang namanya program Tiger and Friends, yaitu UMKM dari seluruh Indonesia yang kita mau kembangin seperti ini. Karena ini omsetnya dari dulu beda sampai sekarang itu beratus-ratus kali lipat. Kalian kita hitung dalam hitungan ketiga ya.
bisa dibuka ya. Langsung aja ini kita angkat. Waduh, ini babak raksasa ini terbesar di dunia. Oke, langsung aja. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Wow. Banyak sekali. Banyak sekali. Banyak banget. Banyak sekali ya, Lala ya. Diam-diam. Aduh, boleh, udah ya, ada boleh. Apa ini? Di sini aja biar kita. Mas Baim yang pegang nih. Ah, udah Lala enggak apa-apa. Lala. Makasih. Tajem lah. Boleh. Tajem. Asli samurai ini. Weh. Oke, okay, Lala aja. Ya, Kili aja. Oke, okay, bareng sama Lala. 3 2 1. Wah, langsung dipotong. Vicky, gimana acara tadi nih? Hah? Acara tadi gimana? Sukses terus ya Papa Baim ya. Pokoknya sukses terus buat Roti Romi. Semakin jaya buat Mas Baim juga. Buat Roti Romi sukses selalu. Sudah bisa berbagi ke semua orang yang lebih mau dibagi gitu kan. Pokoknya semakin luas cabangnya di seluruh Indonesia. Amin. Vicky gimana? Oh ya. Acara tadi? Seru sih. Seru. Banyak yang datang dan benar-benar pembukaannya itu apa ya? Yang apa? Yang dikutik-kutik itu kayak the biggest, you know, roti jadul gitu. Kirain cuma oh oke, okay, ternyata tuh wow, gitu. Keren sih. Dan ya mudah-mudahan tuh Bang Baimnya sukses terus dan buat yang nonton juga sukses terus, buat saya juga, buat Bang Fahmi juga, buat kameramen juga. Amin. Udah semua ya. Thank you. Ini nggak perlu di subscribe, udah banyak nih subscribernya. Nonton juga juga banyak. Subscribe dulu, subscribe. Bagi dong, bagi subscribernya, bagi dong. Bagi lah. Satu-satu lah.